layaknya tenaga anak muda, seorang pria yang diketahui berusia 87 tahun tempuh perjalanan puluhan kilometer demi ikuti kampanye Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi dalam agenda doa bersama untuk Ganjar Mahfud yang diadakan di lapangan umum Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 5 Februari 2024. Kakek yang diketahui bernama Ahmad Sahadi itu rupanya merupakan warga Labuhan Lombok. Ia datang seorang diri naik angkot dengan menempuh jarak sekira 40 km. Usia hampir mendekati seabad tak menyurutkan semangat Sahadi berdiri kokoh di tengah keramaian warga yang ikut kampanye. Bahkan ia menyelip di antara kerumunan untuk menuju ke depan hingga dirinya sempat diajak naik ke panggung oleh Ketua Harian Perindo. Sahadi yang diajak naik ke panggung itu berkesempatan ngobrol dengan TGB, sang tuan guru sekaligus cucu pahlawan nasional Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kepada tribulombok.com, Sahadi mengaku dirinya rela datang sejak pagi hari saat panggung acara masih sepi. Sahadi menjelaskan tujuannya hanya ingin bersalaman dengan TGB. Ia bahkan menyebutkan jika zaman saat ini yang patut jadi presiden adalah TGB sendiri. Pada acara itu, TGB juga berorasi di hadapan ribuan peserta yang hadir untuk memberikan dukungan penuhnya terhadap Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Cawapres 2024. Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengingatkan untuk pemilu legislatif, masyarakat harus kompak mencoblos Partai Perindo, partai dengan nomor urut 16. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.